Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Di video kali ini, di kesempatan kali ini, saya akan mengunjungi salah satu perkampungan yang berada di Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Kampung tersebut berada di pelosok pedalaman ya teman-teman. Dan saya mendapatkan kabar bahwasannya di kampung tersebut ada salah seorang anak laki-laki yang tingkah lakunya itu sangat lucu sekali teman-teman. Tingkah lakunya, namun kelucuannya itu condong ke hal-hal yang negatif, sering memeragakan atraksi-atraksi orang dewasa di depan umum pula ya teman-teman. Biasanya kan kalau misalkan orang kayak gitu, itu orang-orang yang disabilitas atau mempunyai kelainan ya teman-teman. Jadi anggap saja deh untuk konten kali ini, kesempatan kali ini sebagai hiburan semata. Kita akan lihat tingkah laku anak tersebut seperti apa tingkah lakunya ketika memeragakan atraksi-atraksi yang kurang enak dilihat ya. Saya doakan yang seluruh ketika perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terlunas, digampangkan rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh. Teruntuk buat kalian para janda para duda yang masih mencari pasangan di barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan di baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang berusaha silahkan terlebih dahulu, jangan sampai ada yang ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Dan bagi kalian yang ingin membantu anak tersebut atau mengobati anak tersebut, silahkan nanti hubungi saya langsung saja ya. Siapa tahu dengan adanya video ini bisa membantu, bisa mengobati anak tersebut dari kelainan. Biasanya orang itu suka nongkrong di sekitaran sini katanya nih teman-teman, informasi yang saya dapatkan. Dan anaknya itu sedikit beda dari anak-anak yang lain, nggak tahu anak-anak atau udah dewasa ya. Kalau setiap ketemu sama orang itu, yang paling unik itu katanya itu suka memeragakan hal-hal yang pokoknya lucu deh gitu, macam sek atau gimana gitu ya teman-teman, memperagakan orang-orang yang lagi sedang bersetubuh, karena mungkin namanya juga ada kelainan ya teman-teman. Sama juga ya, orang-orang kayak gitu juga mempunyai nafsu juga ya, bersama lawan jenis. Kita coba nih keliling, siapa tahu kita bisa ketemu di sini, di sekitaran sini. Dan kebetulan saya kesini juga tidak sendirian, saya ditemani sama sahabat saya, konten kreator juga, yaitu Kang Mesa Selina. Gimana ya? Maksudnya katanya seringnya, keseringnya di sini, di daerah sini. Tapi kita ketemu atau karena berhubung hujan gitu ya. Kita coba aja deh cari sambil keliling kampung nih. Lihat suasana kampung yang berada di pelosok pedalaman ini, pas lagi hujan. Sepi banget ya, nggak ada orang satupun. Nggak ada orang yang di luar lagi nongkrong atau gimana gitu.
nggak ada ya, kemana atau lagi di rumahnya gitu atau di mana? Tapi informasi sering di sini nih. Dan suka minta uang katanya gitu. Bang gimana? Astagfirullah. Emang Kang Mesa nih bisa aja nih kebangetan nih orang. Ini nih. Hujan. Hujan. Itu dulu. Astagfirullah. Bang, coba lihat ini ini apa ya, emang yang kayak gini juga punya hasrat ya, yang kayak gitu kan masa itu masa dari tadi kayak gitu terus aksinya tuh yang bikin lucu tuh nggak tersalurkan mungkin ya coba. Iya siap ibu. Yuk lah mainkan lato-latonya, mainkan. Tuh uangnya jatuh tuh. Ah. Nah jatuh uangnya tuh. Di si Mas ya, Mas. Widih, bergaya kayak perempuan, teman-teman. Astagfirullah. Memet katanya. Apa? Ini kayaknya orang ini haus set atau gimana ya teman-teman, dari tadi gayanya kayak gitu terus, lucu banget ya. Oke, ngeliat atraksinya mau ngapain nih. Nah ini pelakunya nih, Kang Mesa Selina nih teman-teman, pelaku yang nyuruh si A tadi tuh. Astagfirullah. Aduh. Parah men. Parah ini mah. Fit. Awas Kang. Kang Mesa tuh, nih pelakunya nih. Nih, salah satu aktornya nih. Sekolah enggak ini teh, Kang? Sekolah enggak? Naik motor. Senyum. Oh, pelukan, katanya pelukan di motor. Hey. Kang.
Itu dimasukin, astagfirullah. Aduh. Kempes katanya. Wah. Eh, di sampai kiss bye kayak gitu. Itu mau ngapain lagi tuh? Eh? Ih, itu makan permen sama itunya, sama plastiknya loh. Padang ya, Dina mah ada. Nah ini mungkin orangnya agak apa ya, disabilitas atau apa disebutnya kayak gini gitu. Misalnya kelas-kelasnya itu di SLB, sekolah luar biasa itu. Kang, namanya siapa? Namanya siapa namanya? Nama siapa nama? Nah ini saya nggak sengaja ketemu nih di yang kiss by teman-teman waktu saya berjalan ke sini. Yes. Terus atau terus? lanjut mas, lanjut ayo. Oke, sip. Cok. Aduh udah muter itu nak. Diberi ilmu itu nak, beri ilmu. Beri ilmu lah. Yuk. Uyuh. Terus satu, lanjut yuk. Kalama kiki anak kalama teh. Dia pawangnya pemain lato. Wih, hebat. Lanjut. Di pawang lato dari Kuningan. Oh iya, lanjut tuh. Kasepna. Tepukan. Joget aku mah, joget. Mas, ini Mas Maisa nih. Joget lagi, joget. Ah, gak buka. Ayo. Ayo. Yes. Joget asar. Joget asar ya, iya tuh. Wah. Jogetan maung hitam ya. Terus, ayo. Tarimin bagi kepas, cek.
sobek, ya sobek, sobek, sobek. Hari ini pergi ke pasar kemana? Hari ini pergi ke pasar. Ya. Nah itulah tadi teman-teman tingkah lucunya, apalagi ditanggap sama Kang Mesa Selina. Kang Mesa Selina ngasih uang dan beliau beratraksi, ya sungguh luar biasa sekali. Saya juga lihatnya sampai cengengesan, gak kuat nahan tawa teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.